sepatu semua guys di sini guys. Kita masih 48 menit menuju lokasi guys. Kalau ke kanan ini arah orang kritis guys, terus kalau kiri arah Wonosari. Nah, karena tujuan kita Wonosari, jadi kita ambil kiri guys. Guys, bahaya guys. Tikungan ini kita sabar aja di belakang mobil guys. Kecuali memang berada kesempatan tuh mendahului boleh, tapi tetap harus hati-hati dan waspada guys. Waspada guys, tetap nikmati perjalanannya, jangan terlalu terburu-buru juga.
jalannya cukup bagus, jadi laju kendaraan kita itu bisa maksimal, guys. Rem kendaraan mobil kalian bagus ya, karena di sini kita banyak memainkan rem juga. Jagong ki lho, jagong kene sik. Gantian sik. Sik melu gak sik alam sik. Ora, masih alam sik sabane. Ora ta ibu. Mau aku malah. Aku sedulur aku sedulur alam sik. Ora alam den. Ora. Kale sik. Ora. Kale sik ndak. Ini kita tur formasi dulu, guys. Jalan yang seperti tadi berliku-liku seperti itu kalau tidak biasa baca ada yang mabuk pusing, kalian harus siapkan nantimu buat penumpang-penumpang kalian. Menit lagi menuju lokasi, guys. Mulus. Caranya buat kita nyaman berkendara, guys. Kita bensin udah habis balok, nanti kita sampai sini udah habis sekitar 50.000, guys, bensin habis. Ini dari rumah saya isi sekitar full tank, berarti berapa liter nggak tahu, penting full tank lah ini saya isi tadi, guys.
ketemu jalan seperti ini, kalian bisa manfaatkan untuk laju kendaraan kalian terus biar cepat sampai. Nah, nanti kalau ketika kalian ketemu jalan yang seperti tadi, berbelok seperti tadi, itu pasti kalian tidak bisa maksimal lajunya. Kalau ini pasti kalian bisa laju lah. Sini pun kalau kalian mau sampai 100 pun kayak bisa sih. Lebih bahaya sih kalau sampai 100 km. Cukup 60-80 ya udah nyaman. Setengah jam. Oh, setengah jam lagi menuju lokasi, guys.